Jasad seorang pria ditemukan di res area SPBU Tulung Agung, Jawa Timur pada Sabtu pagi. Korban ditemukan dengan kondisi terlungkup. Kejadian pertama kali diketahui oleh salah satu petugas SPBU yang hendak melakukan pergantian piket jaga. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Rejo Tangan. Dari hasil penyelidikan polisi, korban diketahui warga Desa Suru, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Kasih Humas Polres Tulung Agung, Ibda Nanang Murdianto menyebut, korban meninggal dunia akibat penyakit asmanya kambuh. Jasad korban pun langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulung Agung. Sementara pihak keluarga korban menyatakan korban menderita asma dan lambung sejak 2019. Tim Liputan CNN Indonesia.